Assalamualaikum teman-teman, hari ini saya akan mencoba mengirim speaker ke Palembang. Saya belum pernah mengirim yang gede begini ya, mudah-mudahan tidak terlalu mahal. Ya tentunya via pos ya, mudah-mudahan murah. Kita kemas dulu. Ya, ini adalah proses pengemasan sebelum kita kirim. Teman-teman, saya sudah sampai di kantor pos Cikaret, Cibinong, Bogor ya. Ya, seperti inilah suasana di kantor pos. Ya, sangat bersih dan nyaman. Pelayanan juga bagus ya. Ya, sebentar, masih dalam antrian. Sepertinya berat dan volumenya sangat besar ya. Aduh, mudah-mudahan nih nggak mahal ya teman-teman. Soalnya ke Palembang nih jauh. Ya. Kita timbang dulu teman-teman. Berapakah kiloannya? Dan nanti diukur ya volumenya berapa, itu dihitung juga. Lebih besar, lebih mahal ya. Biasa saya ngirim crimson cuman 6 kilo, ini nggak tahu berapa nih. Wow, teman-teman. Waduh, hampir 11 kilo teman-teman. Kita tanya harganya berapa. Mudah-mudahan murah ya. Aduh, sampai 11 kilo coy. Kita lihat hasil akhirnya teman-teman. Ya inilah kelebihan ngirim via pos ya. Dengan berat sekitar 11 kilo ya, 10 kilo lebih ya, hampir 11 kilo ke daerah Palembang ya. Saya cuman kena biaya 230.000 ya. Inilah kelebihan dari pengiriman via pos ya. Saya pernah nyoba ngirim ke seberang, ke Bengkulu ya, dari Bogor. Berat sekitar 6 kilo kalau nggak salah, di tempat lain dikasih harga 2 kali lipat ya. Maksud 2 kali lipat ini kiloannya 2 kali lipat. Misalkan setelah di kilo harganya misalkan 300.000, nah itu kena 600.000 gitu kan, kena volume. Tapi kalau di pos ini enggak ya. Saya pernah pengiriman terjauh ke daerah Manado ya. Manado itu bisa kena kalau nggak salah sekitar 250 ya, dengan volume sekitar 6 kilo dan lebar ya, lumayan gede, sama seperti yang tadi saya kirim ke Palembang ya. Oke teman-teman, itulah sekilas tentang pengiriman ya ke luar via pos ya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.